Akibat pengaruh dari minuman keras Capari alias Pari, warga Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi nekat mencuri barang milik salah satu jasa pengiriman di wilayah Kota Jambi pada beberapa hari yang lalu. Pelaku yang beraksi seorang diri tersebut nekat mencuri satu buah kardus yang berisikan beberapa unit casing handphone. Saat menjalankan aksinya, pelaku yang dalam pengaruh minuman keras tersebut seketika melintas di depan kantor jasa pengiriman barang. Melihat adanya kesempatan untuk mencuri, pelaku akhirnya membawa kabur satu kardus dengan menggunakan sepeda motor. Diangkat deh, Pak, dari mobil, Pak. Diangkat dari mobil? Iya. Abang kerja situ? Enggak, saya lewat, Pak. Kebetulan saya nampak itu, Pak. Tahu ya. Memang isinya? Enggak. Isinya udah tahu, Bang, itu? Enggak tahu isi apa, Pak. Itu sudah kita incar, Pak, Bang? Enggak, betulan lewat, Pak. Kenapa bisa terlintas kayak itu? Karena mabuk, Pak. Mabuk apa, Bang? Minuman. Kapolsek Jambi Timur AKP Stephen Kurniawan mengatakan, hingga saat ini pelaku masih mendalami proses pemeriksaan intensif oleh petugas kepolisian Polsek Jambi Timur. Dari pemeriksaan sementara, petugas berhasil mengamankan satu buah kardus yang berisikan casing handphone serta satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Asar Patahangi, JEK TV melaporkan.